Sendirian, Bang? Buset, dandana lu macan nih, Ci. Abang aja. Gila bener lu sih, bener-bener nih anak. Buset dah. Silakan duduk. Iya. Ganggu enggak nih? Enggak. Oh iya, Ci. Fotonya udah siap? Udah, Bang. Mana? Nih. Lihat. Mau dikasih buat produser rekaman kan, Bang? Iya, tapi nanti itu belakangan. Maksudnya nih foto, gua bawa ke dukun dulu. Kok ke dukun sih, Bang? Ah, ini supaya daya tarik penonton tuh lebih menarik sama lu. Oh. Ah, sekarang gua tanya. Di samping lu bisa nyanyi, apa kemampuan lain lu? Goyang, Bang. Kata lu kan goyang, tapi kan gua belum lihat. Coba buktiin. Abang boleh lihat. Lihat, Bang. Iya. Abang kenapa sih, Bang? Kamar kecil di mana? Di belakang, Bang. Aduh. Mau ngapain, Bang? Gua pengen pipis makan jengkol tadi nih. Tapi udah hilang sekarang. Duh. Ci, ngomong-ngomong di rumah begini gedenya, pada kemana orang? Gua kan lagi pergi ke Cianjur, Bang. Ke Cianjur? Iya. Perginya kapan? Baru tadi pagi. Mungkin pulangnya lama kali ya? Ya, nggak tahu juga sih. Ci, ngomong-ngomong begini, ini kayaknya udah malam. Gimana kalau gue nginep semalaman aja ya? Jangan, Bang. Kenapa sih? Nanti tangkap hansip dong. Loh, soalnya kenapa emang? Gue udah tidur di bangku di sini, nggak apa-apa. Jangan, Bang. Kalau abang mau nginep, abang harus laporan ke RT, ke RW. Kalau perlu, abang ke kelurahan aja. Kan gue mau nginep, emang mau bikin KTP? Ya udah. Kalau nggak boleh nginep, Mak. Ini foto gue bawa. Iya, Bang. Gue mau ke rumah Mbah Deong ya. Iya. Ngomong-ngomong, ini rumah gede biayanya berapa, Ri?